بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. dan Kita akan lanjutkan kajian terkait dengan al-usulu ats-tsalatsah. Al salasa tiga landasan utama, tiga pilar utama yang wajib diketahui oleh seorang hamba agar kemudian dia bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa taala di dunia maupun di di akhirat. Telah kita bahas tentang ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini. kita akan membahas tentang ma'rifatu Rasulillah. Mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan Rasul itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban kita adalah mengimani beliau, baru kemudian kita mengimani nabi-nabi selain dari beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada para umatnya. Jadi ada nabi selain nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada sukunya pada zaman-zaman yang yang terdahulu. Namun pembahasan kita adalah keimanan kita terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini penting dikarenakan akan membawa pada beberapa hal. Yang pertama adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dan rasul adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan diutusnya mereka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya adalah kenikmatan yang sangat agung dan sangat luar biasa. yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman ketika mengutus kepada mereka Rasulan Nabinya atau Rasulnya Apa tugas para Nabi dan para Rasul? Membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. dan juga mensucikan hati-hati kita dari dosa. kita hikmah dan mengajarkan kepada kita kitab-kitab Allah yaitu ayat-ayat Allah dan Al-Qur'an wal hikmah dan hadis-hadis yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada mereka. Jadi diutusnya para nabi dan para rasul adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ini adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena dia adalah kunci dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Olehnya perlu bagi kita untuk mengenal kenikmatan yang satu ini. Agar kemudian menambah keimanan kita, kecintaan kita dan pengagungan kita kepada kepada para eh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Tujuan dari pengenalan ini agar kemudian bisa menanamkan kepada kita cinta kepada beliau. Cinta. Menanamkan kepada hati kita pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mencintai beliau? Bagaimana kita akan mengagungkan beliau jika kalau kita tidak mengenal nabi yang diutus kepada kita? Oleh ya, karena itu, wajib bagi kita untuk mengetahui Sedikit atau banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal ini, yang ketiga adalah agar kemudian kita menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai kuduah. sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, suri tauladan dalam uh, gerak-gerik kita, suri tauladan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Telah ada bagi kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Kudwah, suri yang baik dan itu bagi orang yang apa? yang beriman kepada Allah dan dan rasulnya kata kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengimani dan juga mencintai mencintai beliau. Yang pertama, nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ini nama beliau. Silsilah, na, uh, silsilah nasab beliau sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Dari Nabi siapa? Dari Nabi Ismail. Jadi silsilah nasab Rasulullah SAW berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Jadi beliau merupakan uh, apa nama, cucu dari Nabi Nabi Ibrahim dari Putra beliau yaitu Nabi Ismail Alaihissalam. Ini menunjukkan apa e, tingginya dan mulianya nasab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin bisa menambah kecintaan kita kepada beliau bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersih, e, nasabnya serta yang paling mulia, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun gajah. Kurang lebih sekitar tanggal 22 Juni tahun 570 71 Disebut dengan tahun gajah karena kelahiran beliau atau ketika beliau akan lahir datang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang bertujuan untuk menghancurkan kota Mekkah, dikarenakan ada di kalangan orang kafir Quraisy yang e, menodai tempat ibadah mereka, dulkuleis. Jadi mereka punya sebuah e, gereja yang sangat besar di kota Yaman, dan mereka menggadang-gadang bahwa gereja ini menandingi Ka'bah. Jadi mereka membangun gereja yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk apa? Menandingi Ka'bah. Tapi ternyata datang orang kafir orang-orang orang-orang Quraisy ke tempat ini dan mengencingi tempat ini sehingga kemudian ini sebagai pembalasan membalas perbuatan Quraisy tadi mereka datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah namun hal itu di dihalangi oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi Bukti-bukti dari kenabian beliau yang pertama adalah sebelum diutus sebagai nabi, Rasulullah SAW adalah orang yang dipersaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, sebagai orang yang soleh, orang yang memiliki akhlak yang mulia, berupa sifat jujur dan sifat amanah, dan juga Rasulullah SAW dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk dari dosa-dosa yang sangat besar seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala terjatuh ke dalam perzinahan ataupun bahkan Rasulullah SAW tidak pernah minum minuman keras. Ini ini merupakan salah satu dari tanda-tanda dan ciri-ciri dari kenabian dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul kemuliaan akhlaknya, dipercaya di, dipersaksikan oleh semua manusia bahkan beliau disebut dengan al amin dikenal dengan al amin orang yang sangat terpercaya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini diperkuat dengan apa dengan kepercayaan orang kafir Quraisy untuk meletakkan batu e, hajar aswad di sisi Ka'bah ketika mereka bertikai mereka bertikai Siapa yang berhak untuk meletakkan batu ini ketika tidak ada jalan keluar dari pertikaian itu? Mereka menunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai persaksian dari mereka tentang keyakinan mereka, kejujuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat amanah dan keindahan akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu di antara irhasatun nubuah. Tanda-tanda kenabian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 40 tahun. Jadi beliau banyak pergi ke Gua Hira, ke Gua Hira. Agar kemudian beliau banyak bertahannus. Bertahannus adalah Uh, sejenis ibadah. Ya ta'abbad kata Aisyah ketika beliau uh, mengartikan makna ya tahannath, ya ta'abbad. menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyepi di sana. Kadang-kadang juga pulang mengambil uh, bekal. Sampai kemudian datang kepada beliau. Malaikat Jibril. إذاً، موحيوكا وهيو فرما الله سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن أدلة، بنجالاً دري سورة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ini merupakan e, apa namanya ayat yang turun menandai diutusnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang Nabi. Maka Nabi kita Muhammad SAW kemudian pulang ke rumahnya dengan penuh ketakutan. Tentunya beliau tidak bisa pertama ketika di ikra ya Muhammad. Rasulullah Nabi Qari. Saya tidak bisa membaca. Datang Jibril Fagotoni. Jadi mereka Jibril kemudian apa namanya memeluknya hatta jahd kata Rasulullah SAW, dalam sahih Bukhari, sampai aku merasa sulit untuk bernafas merasa sulit merasa payah kata Rasulullah sallallahu begitu tiga kali jadi Rasulullah sallallahu tidak ketika disuruh membaca ma'an Nabi Qura, tiga kali beliau tidak bisa sampai kemudian dituntun dengan ucapan dari Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan wahyu ini, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kewakutan, dalam keadaan khawatir dan pulang ke istri beliau. Waktu itu istri beliau adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan beliau takut. Allah zamiluni, zamiluni. Khawatir. Selimuti aku, selimuti aku kata. Aisyah kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan uh, keamanan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan justru menakut-nakuti ada apa dan lain sebagainya, tapi justru memberikan uh, apa namanya? kalimat-kalimat untuk menenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la Allah kata beliau, kata Khadijah, demi Allah engkau tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau suka membantu, suka uh, menyambung tali silaturahmi, kata Khadirullah memberikan semangat sosial menguatkan beliau yang pada waktu itu beliau dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran dikarenakan telah berjumpa dengan mereka Jibril di Gua Hira. Tidak berapa lama kemudian turun ayat yang lain untuk menandai kerasulan beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatthir, Jadi mungkin beberapa bulan kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menandai bahwa beliau seorang rasul. Ya ayyuhal muddatthir kum fa anzir wa fakabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rudz fa hajur wa la tamnun tastakthir. Ini adalah surah Al Muddatthir yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat beliau sebagai seorang seorang rasul. Kemudian bukti-bukti yang lain, ini kisah Rasulullah SAW tentang kenabian beliau. Bukti-bukti yang lain bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mukjizat. Mukjizat yang informasinya datang kepada kita dengan mutawatir. Dengan mutawatir artinya dengan kabar yang sangat gamblang, sangat jelas dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sebagian dari mukjizat itu kita rasakan pada hari ini. di Al-Quran. Al-Mu'jizah Al-Khalidah. Mu'jizat yang abadi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini adalah mu'jizat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mu'jizat? Kerana tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk orang-orang kafir Quraisy terhadap Al-Quran. Untuk membuat Al-Quran. Satu ayat, satu surat dan lain sebagainya. tidak mampu untuk diladeni oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak mampu pulpen-pulpen mereka untuk menulis ayat-ayat yang sama dengan dengan Al-Qur'an. Makanya disebut dengan mukjiz. Mukjiz tidak mampu. Bahkan seandainya mereka berkumpul semua kabilah Arab yang merupakan orang-orang yang pakar dalam berpantun, pakar dalam bersyair, untuk membuat satu ayat, tidak akan bisa. Ini namanya adalah mu'jizat. Al-Quran adalah mu'jizat al-khalidah. Dan ini merupakan salah satu kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Semua mu'jizat Nabi-Nabi yang terdahulu hilang beserta wafatnya para Nabi dan Rasul-Rasul itu kecuali Nabi kita Muhammad SAW. mukjizatnya abadi sampai datang hari kiamat kelak. Di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-Isra wal Mi'raj. Ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ma'al Isra. Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang tujuh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salah satu di antara syariat yang agung dari agama ini yaitu Salat. Salat. Ini adalah Isra. Ini adalah bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membelah rembulan. Dengan mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Rasulullah sallallahu Mujizat yang luar biasa berupa terbelahnya rembulan yang tidak mampu untuk dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Di antara mukjizat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak makanan, memperbanyak air, minuman dan lain sebagainya ini adalah mukjizat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, Wallahi ra'aitu, kata demi Allah aku melihat Ra'aitul ma'a min tahti Aku melihat air mengalir dari sela-sela jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi Mukjizat ini merupakan tanda salah satu tanda terbesar terkuat dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Jikalau kita sudah meyakini dan mengimani tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW, maka ada kewajiban-kewajiban yang wajib untuk kita lakukan kepada beliau. Kewajibannya adalah tasdiquhu fi ma akhbar, yaitu meyakini apa-apa yang datang kepada kita dari Muhammad SAW berupa informasi dan berita. Yang kedua adalah ta'atuhu ta'atuhu fi ma Dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintah-perintahnya wajtinabu manaha anhu wa jazar dan menjauhi segala larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah konsekuensinya. Ketika kita sudah mengenal Rasulullah sallam maka wajib bagi kita untuk mengimani berita-berita yang datang dari Rasulullah sallam. Wajib untuk taat dan patuh kepada Rasulullah sallam dan menjauhi larangan-larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pengetahuan tentang pilar-pilar ini serta mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kemudian kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi warahmatullahi wabarakatuh.